Abah Jajang tak gentar dengan tawaran uang senilai hampir mencapai 3 miliar rupiah untuk menjual lahan yang terkesan cukup indah di Cianjur. Saat ini, ia tak mau apa-apa, apalagi menjual tempat tinggalnya. Saat ini ia mengaku hanya ingin bertemu dengan sang jebolan terbaik Indosiar, Lesti Kejora. Viral rumah yang miliki pemandangan indah di daerah Cianjur, rumah tersebut milik Abah Jajang. Rumah yang memiliki pemandangan air terjun Curug Citambur ini sempat ditawar pembeli dengan harga fantastis, yaitu Rp 2,5 miliar. Sayangnya Abah Jajang justru menolak secara mentah-mentah. Ia mengaku sama sekali tak mau menjual rumah tersebut. Namun belum lama ini Abah Jajang justru memiliki keinginan untuk bertemu Lesti Kejora. Ada apa dan kenapa Abah Jajang ingin bertemu penyanyi kondang Lesti Kejora? Abah Jajang jadi sorotan. Dia viral karena menolak tawaran Rp 2,5 miliar untuk menjual rumah menghadap pemandangan air terjun Curug Citambur di Cianjur. Kini, Abah Jajang masih menjadi sorotan terkait Lesti Kejora dan Rizky Billar. Diketahui, Abah Jajang sampai didatangi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, karena viral itu. Kini, Abah Jajang ingin bertemu Lesti untuk datang ke rumahnya. Lesti sendiri merupakan penyanyi asal Cianjur, Cibinong, Cianjur Selatan. Kepopuleran Lesti yang mengharumkan nama Cianjur membuat Abah Jajang ingin bertemu. Keinginan Abah Jajang tersebut diungkap dalam video yang diunggah akun Tukang Ulin. Dalam video tersebut, perekam bertanya soal keinginan Abah Jajang untuk bertemu Lesti, Abah kumaha damang Abah, sorna Abah teh hoyong papendak sareng neng Lesti, leres etabah. Tanya perekam. Secara spontan, Abah Jajang membenarkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan penyanyi asal Cianjur tersebut, leres, leres, ujar Abah Jajang antusias. Kemudian, perekam memberikan kesempatan agar Abah Jajang menyampaikan pesannya kepada Lesti lewat video. Lantas, Abah Jajang mengungkapkan dirinya mengundang Lesti Kejora datang ke rumahnya yang sedang viral tersebut di KP Rawadewa, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur Selatan. Abah Jajang berharap Lesti hadir di rumahnya yang berada kawasan di Curug Citambur, Cianjur. Pokona neng Lesti supaya bisa hadir ke abumi Abah Jajang, Curug Citambur, tuturnya. Abah Jajang mengaku ingin segera bertemu dengan istri Billar tersebut. Hal serupa disampaikan istri Abah Jajang. Ia mengungkapkan bahwa dirinya rindu kepada Lesti, kangen pisan ka Lesti, iu ema, ungkap istri Abah Jajang. Kini, video Abah Jajang, pemilik rumah dengan pemandangan air terjun yang sempat viral itu banjir komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar Abah Jajang bertemu Lesti Kejora. Ada juga sejumlah warganet yang membantu mencantumkan mention kepada Lesti Kejora agar dinotif. Insya Allah bakal darongkap artis 2NU sanesna oge, nyampe artis luar negeri oge insya Allah dongkap komo Raja Salman, sareng BPK Erdogan oge dongkap Abah, hehehe, tulis seorang warganet, dahan neng Lesti dongkap di ulemku Abah, tulis warganet lainnya, mudah-mudahan nanti pas mudik ke Cianjur Lesti Kejora sama Rizky Lar bisa mampir ke C Abah, tulis yang lain.